kembali lagi bersama saya, di mana kali ini saya kembali lagi menjelaskan mengenai 3 kelebihan yang dimiliki wanita dalam keluarga, di mana kita sebagai orang yang hidup itu pasti suatu saat nanti ingin berkeluarga, di mana di dalam keluarga terdapat beberapa komponen seperti suami, istri, dan anak-anak, di mana setiap komponen memiliki tugas-tugas dan tanggung jawab masing-masing. Di video kali ini saya ingin menjabarkan pentingnya sosok istri yang bijaksana dan 3 keunggulan dari istri yang bijaksana di dalam keluarga. Di mana sosok istri, sosok ibu itu sangat kayak menopang sekali, sangat serbaguna gitu. Di mana ada 3 kelebihan yang dimiliki oleh seorang istri, seorang wanita, seorang perempuan di dalam kehidupan rumah tangganya. Di mana yang namanya seorang laki-laki pasti ingin mencari istri yang bijak. Seorang laki-laki pasti ingin mendapatkan istri yang bijaksana. Karena apa? Perempuan yang bijaksana, dia akan mendirikan rumah tangganya, akan mengokohkan rumah tangganya, akan menegakkan rumah tangganya, dan tidak akan goncang. Tapi wanita yang bodoh, wanita yang tolol, wanita yang tidak beriman, wanita yang tidak bijaksana, perempuan yang tidak bijaksana, dia akan menghancurkan rumah tangganya sendiri. Jadi sosok wanita itu sangat menentukan kehidupan yang kedepannya. Jadi kamu para laki-laki, carilah wanita yang bijaksana. Carilah wanita yang bijak sebagai istrimu. Jangan asal-asalan trodong sana, trodong sini cari wanita sembarangan. Karena apa? Saat kamu berumah tangga dan kamu mendapatkan wanita yang tidak bijaksana, kamu yang akan rugi. Sangat kelihatan dan sangat jauh bedanya antara wanita yang tidak bijaksana dengan wanita yang bijaksana. Sudah banyak sekali yang menyatakan bahwasanya wanita bijaksana jauh lebih unggul di atas rata-rata. Sedangkan wanita bodoh, wanita yang tidak bijaksana, dia akan membuat rumah tangganya penuh dengan hawa panas. Adapun keunggulan-keunggulan dari wanita bijaksana, adapun keunggulan dari sosok wanita yang tidak dimiliki oleh laki-laki dan tidak bisa dilakukan oleh suami. Yang pertama, seorang wanita itu memiliki daya empati yang tinggi. Hampir setiap wanita memiliki daya empati yang tinggi. Kamu tahu nggak apa itu empati? Empati adalah perasaan, merasakan perasaan orang lain. Kalau orang Jawa bilangnya rasa pangrasa, itu daya empati. Seorang wanita jauh lebih unggul daya empatinya daripada seorang laki-laki. Di mana seorang wanita ini perasaannya jauh lebih peka daripada seorang laki-laki. Walaupun begitu, seorang laki-laki pun juga punya kelebihan yang tidak bisa dilakukan wanita. Seperti junjung beban, angkat beban, tentu tidak bisa dilakukan oleh wanita. Karena kekuatan wanita tidak sebanding dengan kekuatan laki-laki.
sekuat-kuatnya wanita tidak akan sebanding dengan kekuatan laki-laki. Sebesar-besarnya badan wanita, kekuatannya tidak akan sebanding dengan kekuatan laki-laki. Itu yang pertama, bahwasanya wanita memiliki daya empati yang tinggi. Yang kedua, sosok wanita merupakan sosok yang bertekun di dalam doa. Jarang sekali laki-laki tekun di dalam doa. Sehari, dua hari, seminggu, dua minggu, sebulan, dua bulan, laki-laki bisa jenuh, bisa bosen. Sedangkan perempuan mau sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun, perempuan jauh bisa lebih tekun di dalam doa daripada seorang laki-laki. Itu adalah dua kelebihan dari sosok perempuan yang mungkin jauh lebih dominan dilakukan perempuan daripada laki-laki. Yang ketiga, perempuan memiliki amunisi daya bicara kata-kata yang kuat. Jelas sekali perbedaannya antara laki-laki dan perempuan ya. Laki-laki itu kalau ngomong nggak terlalu panjang lebar, sedangkan perempuan kayak ini, kayak motor kalau anu itu loh, politik itu loh. Kalau motor sedang politik itu kan reng gitu ya. Kalau motor sedang berpolitik, tereng gitu, jadi nerocos terus. Jadi mulutnya wanita itu suka nerocos, suka berkata-kata. Dan dari penelitian survei bahwasanya perbandingan antara amunisi pria dan wanita dalam bersuara, wanita hampir 3 kali lipat dari amunisi bicara sang pria. Kalau sang pria dalam sehari bisa mengungkapkan kata-kata sebanyak 7.000 kali. Sedangkan wanita dalam sehari dapat berkata-kata 20.000 kali. Jadi wanita jauh lebih cerewet, jauh lebih cetar daripada seorang laki-laki. Dimana lebih baik memiliki istri yang bijaksana, lebih baik memiliki istri yang bijak daripada istri yang bodoh, daripada istri yang tidak bijak, daripada istri yang terlalu mikirkan hawa nafsu. Karena apa? Istri yang bijaksana, dia lebih mumpuni, lebih maksimal dalam rumah tangganya. Karena apa? Istri yang bijaksana, mereka memiliki hikmat dari Tuhan yang mampu dia terapkan di dalam rumah tangganya. Sedangkan istri yang bodoh akan menghancurkan rumah tangganya dengan perilaku dia sendiri. Itulah perbedaan dan keunggulan seorang wanita di dalam rumah tangga. Jangan lupa untuk selalu like dan subscribe video ini.